Buktinya banyak pemain berdarah Indonesia berbondong-bondong minta dinaturalisasi. Mulai dari Emil Audero, Martin Paes, Calvin Verdonk, Jens Treven hingga Ole Romeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Alright guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video yang menarik, iaitu video bertajuk Tiba-tiba Mau Gabung Indonesia. Meski mulai dari timnas U20, rencana gila kuasai semua kelompok. Okay guys, bapa Erik Thohir telah mengarahkan bapa Indra Syafri untuk pergi ke Belanda untuk mengincar pemain-pemain muda yang mempunyai darah keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia guys. Jadi kita dapat lihat bahawa Persatuan Bola Sepak Belanda sangat takut kerana mereka takuti pemain-pemain muda yang berbakat akan diambil oleh timnas Indonesia guys. Jadi kita nak react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Prestasi hebat skuad Garuda buat para pemain keturunan makin semangat untuk bergabung. Hasilnya timnas Indonesia bakal semakin mengerikan karena punya kedalaman skuad yang paling lengkap. PSSI juga sudah mengutus Indra Syafri untuk mencari banyak wonderkid keturunan di Belanda. Nantinya pemain muda keturunan ini bakal diproyeksikan sebagai pilar andalan tim nasional Indonesia U20. Cetak gol cuma merangkum rencana gila timnas Indonesia lanjutan regenerasi darah keturunan sebagai berikut. Berkah prestasi hebat timnas Indonesia. Timnas Indonesia menuai hasil yang luar biasa di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Hasil ini didapatkan setelah keberhasilan dari proyek naturalisasi yang dicanangkan oleh Shin Tae-yong. Pada ajang Piala Asia, skuad Garuda berhasil melaju hingga babak 16 besar. Hasil ini sudah sesuai dengan target yang diminta oleh PSSI, yakni minimal lolos ke babak gugur. Hasilnya, gebrakan yang luar biasa terjadi di Piala Asia U23. Saat itu, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya diminta agar bisa menembus babak 8 besar saja. Hebatnya, pasukan tanah air malah berhasil menembus babak semifinal. Bahkan, Garuda Muda sempat membuka asa untuk bermain di perhelatan Olimpiade 2024. Sayangnya, harapan tampil di Paris harus sirna usai dikalahkan oleh Guinea U23 di babak playoff. Namun, skuad Garuda tetap mendapatkan sorotan positif meskipun gagal ke Olimpiade. Buktinya, banyak pemain berdarah Indonesia berbondong-bondong minta dinaturalisasi. Mulai dari Emil Audero, Martin Paes, Calvin Verdonk, Jens Treven hingga Ole Romeni. Emil bahkan bikin gempar netizen tanah air karena memberi kode ingin membela skuad Garuda. Padahal kiper Inter Milan ini dulu sempat menolak tawaran berseragam merah putih. Pemain keturunan Italia ini tiba-tiba memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Rumor naturalisasi Emil semakin kuat karena sudah berfoto dengan Erik Thohir. Sementara itu, Calvin Verdonk dan Martin Paes juga semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Martin Paes diketahui sudah mengambil sumpah WNI. Sedangkan Verdonk dan Treven dijadwalkan mengambil sumpah pada akhir Mei nanti. Ketiga pemain ini disiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni mendatang. Ambisi mengatasi krisis darah keturunan. Datangnya pemain keturunan bakal membuat Indonesia mendapatkan kekuatan baru, terutama di posisi kiper yang akan dihuni oleh Martin Paes. Pemain keturunan Belanda ini bakal mengatasi masalah krisis di sektor penjaga gawang. Sektor ini sebelumnya paling sering dibongkar pasang oleh pelatih Shin Tae-yong. Awalnya, Coach Shin mempercayakan posisi ini kepada Nadeo Argawinata. Namun penampilan angin-anginan kiper Borneo FC ini akhirnya membuat Hernando Ari dipilih sebagai kiper utama. Karir kiper asal Semarang ini berhasil meroket setelah hampir pensiun dini. Hernando sempat mengalami cedera parah pada tahun 2020 gara-gara dokter gadungan bernama Elwizan Aminuddin. Saat itu, sang pemain mengikuti saran dari Elwizan untuk tidak melakukan operasi. Beruntung, staf kepelatihan Shin Tae-yong langsung sadar kalau Hernando harus dioperasi. Tim medis Persebaya Surabaya ini akhirnya dengan sigap membawa sang pemain ke meja operasi. Sementara Elwizan sebagai dokter gadungan berhasil ditangkap kepolisian pada bulan Januari lalu.
Kini Hernando bakal menghadapi tantangan berat karena harus bersaing dengan Martin Paes. Namun Hernando mengaku nggak gentar dan siap bersaing sehat untuk mendapatkan posisi kiper utama. Bahkan pemain 22 tahun ini mengaku senang karena bisa mengambil pengalaman dari Paes. Selain itu, kedatangan Verdong dan Raven juga akan memperkaya kedalaman skuad. Kedua pemain ini bisa menjadi amunisi tambahan di lini pertahanan dan lini serang skuad Garuda. Langsung mengutus Indra Syafri. PSSI diprediksi masih belum puas dengan kekuatan skuad Garuda. Hasilnya, sosok Indra Syafri kembali ditugaskan ke Eropa untuk mencari talenta keturunan baru. Direktur teknik PSSI ini difokuskan untuk mencari bakat keturunan yang masih berusia muda. Nantinya, para pemain tersebut diproyeksikan untuk tim nasional Indonesia U20 terlebih dahulu. Indra Syafri sendiri sudah selesai melakukan seleksi untuk pemain lokal yang ada di Indonesia. Dia bilang kalau kedatangannya ke Belanda diharapkan bisa menemukan bakat-bakat muda yang baru. Sang pelatih nggak datang sendiri untuk mencari pemain naturalisasi di Belanda. Dia ditemani oleh dua asistennya yakni Fardi Bahdim dan juga Frank Wormald. Saat ini sudah ada beberapa talenta yang diprediksi bakal memperkuat Garuda Muda. Momen tersebut dipamerkan langsung oleh Indra Syafri lewat akun Instagram pribadinya. Pelatih kelahiran Batang Kapas ini membagikan foto dengan para pemain naturalisasi. Pemain tersebut ada Safi Woodstra, Maurice Mohinoke, Jens Treven, Kaya Simon, dan Dion Marks. Maurice Mohinoke menjadi salah satu pemain yang paling potensial. Pemain 19 tahun ini merupakan penyerang tajam yang saat ini membela FC Dordrecht U21. Di musim ini, sang pemain sudah melesakkan 3 gol dari 17 laga bersama tim junior. Kemudian ada Dion Marks yang berposisi sebagai bek tengah di Nijmegen. Bek 18 tahun ini bersinar bersama pasukan hijau merah junior dengan mengoleksi 1 gol dari 23 penampilan. Para pemain ini nantinya disiapkan untuk 2 ajang besar Timnas Indonesia U20. Mereka akan berlaga di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20. Kembali mengincar wonderkid berdarah Belanda. Diutusnya Indra Syafri membuktikan PSSI masih berambisi mencari darah keturunan di Belanda. Alasannya karena negeri kincir angin punya banyak pemain keturunan yang berkualitas. Erick Thohir dirumorkan ingin kekuatan Timnas Indonesia terus meningkat. Ketua Umum PSSI ini masih ingin membuka peluang untuk para darah keturunan di luar negeri. Rencana besar PSSI menaturalisasi pemain keturunan Belanda sempat disindir oleh KNVB. Federasi Sepak Bola Belanda ini mulai khawatir talenta lokalnya bakal tergoda membela Indonesia. Gis De Jong sempat meminta PSSI jangan terlalu banyak melirik pemain keturunan Belanda. Sekjen KNVB ini nggak ingin skuad The Orange kehilangan banyak pemain-pemain berbakatnya. Namun PSSI nampaknya enggan menuruti permintaan aneh dari KNVB. Beberapa talenta potensial sudah dikantongi oleh PSSI untuk dibujuk membela skuad Indonesia. Salah satunya adalah Delano van der Heijden yang membela Feyenoord U21. Pemain berdarah Maluku ini sudah didekati oleh PSSI sejak tahun 2022 untuk dinaturalisasi. Delano digadang-gadang punya bakat potensial untuk menjadi gelandang serang yang hebat. Pemain kelahiran 2004 ini juga lihai saat dipasang sebagai winger kiri dan kanan. Meskipun belum tampil reguler, Delano cukup sering bermain di Feyenoord U21. Namun sang pemain tampil luar biasa saat bermain di skuad U18 dengan catatan 17 gol dan 12 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, sang pemain diprediksi akan menjadi pesaing dari Marcelino Ferdinand. Pasalnya, gelandang dari KMSK Denze ini nggak punya pelapis yang sepadan di skuad Garuda. Selain Delano, PSSI juga dirumorkan mengincar Dekan Robin Belabong. Pemain kelahiran 2007 ini bisa memainkan banyak posisi di bek sayap hingga gelandang tengah. Ngerinya line-up darah keturunan baru. Starting line-up skuad Garuda diprediksi akan semakin hebat dengan masuknya darah keturunan anyar. Sintayong juga diuntungkan karena Timnas Indonesia punya kedalaman skuad. Di sektor penjaga gawang, skuad Garuda akan segera menyambut Martin Paes.
kiper dari FC Dallas ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia di akhir April yang lalu. Paes tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Pasalnya, kiper berpostur 192 cm ini sempat membela timnas Belanda U21. Kiper kelahiran Nijmegen ini memperkuat skuad muda The Orange di Piala Eropa U21 2021. Paes berharap masalah ini segera rampung agar bisa tampil menghadapi Iran dan juga Filipina. Sementara di lini belakang, skuad Garuda sudah punya komposisi andalan. Jay Inzes, Justin Hapner, dan juga Elkan Bagot bakal menjadi tumpuan di barisan pertahanan. Namun, skuad Garuda bisa kehilangan Bang Jai yang akan tampil di playoff Serie A. Pasalnya, Venezia berpeluang menembus babak akhir playoff yang digelar sampai dengan 3 Juni nanti. Alhasil, Bang Jai diprediksi akan terlambat bergabung dengan skuad Garuda. Namun, Sintayong masih punya bek tengah pelapis seperti Rizky Rido dan juga Jordi Amat. Coach Sintayong juga berpeluang diperkuat oleh amunisi baru di sektor bek sayap. Calvin Verdonk berpotensi tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan juga Filipina. Raja free kick dari Nijmegen ini masih bisa memberikan warna baru di posisi bek sayap kiri. Pasalnya, Verdonk punya kemampuan hebat saat mengambil sepakan bola mati. Lini tengah pasukan merah putih juga masih solid dengan komposisi terbaik. Skuad Garuda punya Tom Haye, Ivar Jenner, dan juga Marcelino Ferdinand. Delano van der Heijden juga bisa menjadi pelapis untuk memperkuat lini tengah. Sementara di lini depan, Sintayong masih akan mengandalkan Rafael Strijk sebagai ujung tombaknya. Striker dari ADO Den Haag ini bakal ditemani oleh Ragnar Oratmangun dan juga Witan Sulaiman di sisi sayap. Coach Sintayong juga berpeluang memakai amunisi baru dengan hadirnya James Treman. Striker berusia 18 tahun ini diprediksi akan mendapatkan kesempatan dari Cochin. Revan bisa menjadi pelapis di lini serang untuk menopang dari Rafael Strijk. Itulah ulasan rencana gila timnas Indonesia dalam lanjutan regenerasi darah keturunan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bakal semakin kuat dengan masuknya sejumlah pemain keturunan anyar? Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi guys sebenarnya Timnas Indonesia sekarang ni bukan sahaja telah menaturalisasi pemain-pemain darah keturunan untuk pasukan senior, tetapi sekarang ini Bapak Erick Thohir telah mengarahkan Bapak Indra Syafri untuk mengincar pemain-pemain muda yang mempunyai darah Indonesia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia guys Jadi projek ini bukanlah projek sesuatu yang jangka pendek, tetapi ialah projek jangka panjang di mana regenerasi pemain-pemain muda yang mempunyai darah keturunan Indonesia yang berada di Eropah, lagi-lagi yang berada di Belanda, telah diincar Bapak Erick Thohir dengan mengarahkan Bapak Indra Syafri untuk mencari bakat-bakat muda yang mempunyai darah keturunan Indonesia untuk bergabung kembali dengan Timnas Indonesia. Sampainya Persatuan Bola Sepak Belanda sangat kaget apabila mereka tahu bahawa pemain-pemain muda yang berbakat daripada Belanda akan dibawa kembali ke Indonesia guys. Jadi sampai begitu sekali guys Okay guys, apa pendapat teman-teman Aku rasa ini adalah satu projek yang sangat menarik yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong yang mempunyai ambisi dan visi yang sangat jauh guys Jadi inilah sebenarnya yang patut dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang lain kerana bukan sahaja Indonesia, negara ASEAN lain juga mempunyai pemain-pemain darah keturunan yang berada di Eropah guys Kenapa perlu diambil kembali pemain-pemain darah muda yang berada di luar negara, lagi-lagi yang berada di Eropah? Kerana mereka ni telah dilatih dengan fasiliti dan juga tactical coaching style yang sangat tersusun, yang tidak ada di negara kita guys Kemungkinan di negara kita ada juga bakat-bakat muda, tetapi mungkin mereka ini tidak dilatih dengan fasiliti, dengan tactical, technical yang lebih mantap guys Jadi itulah perlunya untuk kita mengambil atau mengincar pemain-pemain muda yang mempunyai darah keturunan yang berada di Eropah. Jadi mereka ni memang sudah siap sedia, tinggal diambil dan disesuaikan dengan pasukan Timnas Indonesia guys. Jadi guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar guys. Jangan lupa untuk like video ni. Kepada teman-teman yang belum subscribe, aku mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.